Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Gadis. Welcome back to my channel. Sebelum kalian nonton video aku, silakan like, comment, share, and subscribe. Kali ini aku mau nge-review Scarlett Whitening Body Lotion lagi. Ini tuh keluaran terbaru, nggak baru-baru banget sih, kayak baru keluar berapa bulan yang lalu. Ya, Scarlett Whitening Body Lotion Jolly. Ini tuh packagingnya juga masih sama yang kayak yang lama, cuman yang beda tuh warnanya dan stikernya itu loh. Stiker warnanya juga beda. Terus isinya juga sama, 300ml dan harganya tuh Rp75.000. Harganya tuh terjangkau ya. Nah, kalau yang menurutku ya, body lotion Scarlett yang sebelumnya itu aku kurang suka. Kenapa? Karena itu kayak ada bekas putih-putihnya gitu loh, kayak langsung putih instan gitu. Nah, sedangkan yang ini aku tuh suka banget, apalagi wanginya tuh kayak paling wangi sih menurut aku yang ini ya. Oh iya, aku mau jelasin perbedaan body lotion yang Jolly sama yang lama. Nah, kalau yang Jolly dia itu juga instant white, cuma lapisannya tuh tipis banget, hampir nggak kelihatan sama sekali. Nah, kalau yang lama itu tuh kelihatan banget, kayak langsung putih gitu, langsung belang. Misalnya aku pakai yang di sebelah sini tuh putih banget. Kalau di sini tuh kayak warna kulit asliku, jadi beda banget. Kalau yang Jolly menurutku tuh meskipun ada instant white-nya, cuman nggak kelihatan, tipis banget lapisannya. Oke, sekarang aku mau coba teksturnya ya. Oh ya, ini tuh masih sama packagingnya ya. Palmnya juga kayak gini. Ini kayak tinggal digeser-geser gitu. Kalau mau nutup tuh ke sebelah sini. Nah, jadi tuh nggak gampang tumpah ya. Terus ini juga ada logo halalnya di belakang. Ini tuh aman banget. Kalau nyari expirednya juga ada di sini, di sampingnya sini. Jadi ini benar-benar halal dan aman tuh dipakai. Oke, langsung aja aku mau ini dulu deh aku. Nah, ini tuh kayak warna tuh kayak baby red gitu, kayak keping-pingan gitu. Kalian kelihatan nggak? Ini tuh teksturnya tuh kayak padat gitu, kayak creamy. Untuk aromanya itu kayak aroma flower gitu, kayak bunga, terus seger, fresh. Oh ya, aku saranin kalau kalian pakai ini secara rutin, kayak abis bangun kayak abis mandi, terus kayak mau tidur, pokoknya rutin lah, dijamin kulit kalian tuh cerah kalau kalian rutin ya. Kalau kalian males-malesan, kayak gak mau pakai body lotion, ya udah deh, kulit kalian itu bakal kusem. Makanya kita tuh harus rajin pakai body lotion supaya kulit kita tuh kayak lembab, terawat. Ya, aku hilangin dikit deh. Nih, aku pakai ini ya. Ini tuh mudah banget meresap ya. Dan untuk aromanya aku kayak tuh kayak parfum gitu loh, lebih mirip parfum. Parfumnya tuh seger banget. Ini enggak menyengat aromanya. Aromanya bunga banget sih. Nih. Enggak ada itu ya, instant white-nya tuh hampir enggak kelihatan soalnya tipis banget. Gimana? Video ini singkat banget kan? Aku juga bingung mau jelasin apa lagi. Maksudnya api-api, cobaan dewe. Sopo sih? Saya nggak kenal produk Scarlett iki. Api, pokoknya cobaan dewe ya. Kalian beli, ini harganya juga worth it banget. Cuman Rp75.000 dan harganya terjangkau. Dan isinya itu juga lumayan banyak, 300ml. Ya wes lah, aku bingung mau jelasin apa lagi. Pokoknya enak, api, pol. Ya wes, iki produknya worth it to buy.